Mas Anang. Mantap. Mantap yo. Wis. Habis semangka, belum dipupuk udah sip. Belum dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Delima Jaya. Oke, teman-teman, kali ini kita sedang berada di ladang singkong. Nah, ini singkong usianya sudah sekitar 15 hari. Nah, ini kita sedang melakukan penanggulangan gulma, penyemprotan. Nah, ini untuk rumputnya banyak rumput yang berdaun sempit, teman-teman. Nih, seperti ini. Rumput lulangan. Nah, ini dia. Ini untuk jarak tanamnya kita gunakan 1x1 yang BW1-nya. Kemudian yang pandan ini 1x90, teman-teman. Nah, ini singkong pandan. Di sini campur-campur nih, ada singkong pandan, ada juga singkong sekoci kita tanam juga. Nah, ini lagi melakukan penyemprotan ini, teman-teman. Untuk obatnya kita gunakan herbisida sistemik. Nah, kemudian ini untuk herbisida yang kita gunakan adalah herbisida jenis sistemik, kemudian racun kontak, kemudian kita kasih juga jenis herbisida selektif, teman-teman ya. Ini ada yang paling kanan ini kita gunakan herbisida Randy, kemudian Sidamin ini racun kontak yang tengah, kemudian yang paling kiri adalah herbisida Galan untuk mengendalikan rumput lulangan yang susah mati, teman-teman. Nah, ini yang kita gunakan, kita oplos jadi satu, kemudian kita semprotkan dengan dosis satu tutup yang kuning ini penuh, teman-teman ya. Itu kira-kira 160 mili. Nah, itu teman-teman. Untuk aplikasinya dicampurkan ketiga jenis obat tersebut dengan dosis 5 liter 1 liter 1 liter, jadi dicampur jadi satu, teman-teman ya. Nah, itu untuk 1 hektarnya, teman-teman ya. Jadi kita butuhkan 5 6 7 7 liter, teman-teman. Nah, ini pimpinan lapangan ini, Pak Nanang. Iya, singkongnya Mas Nanang. Mantap. Mantap ya. Wis. Tapi semangka belum dipupuk udah sip. Belum dipupuk. Jos. Udah jos ini. Tuh. Ini lagi nyemprot nih. Ulangannya banyak ini, Lur, tuh. Ini untuk yang BW1-nya ini kita buat 1 meter x 1 meter, teman-teman. Jarak tanam 1x1. Ini pertumbuhannya cukup lumayan ya, mantep, rata, jadi nggak ada yang mati, ada 1-2 yang pinggir-pinggir ini kita sulam lagi. Pernah ada yang bertanya kenapa motongnya bibit panjang-panjang. Nah, ini fungsinya, teman-teman, apabila kita melakukan penyemprotan itu lebih mudah. Ini bibitnya panjang ya, ini kita potong kira-kira 30 cm ini, teman-teman. Tuh. Nah, itu jadi nyemprotnya lebih enak kalau motong bibitnya itu panjang-panjang. Tuh. Enggak kena apa namanya? Tunasnya enggak kena semprot. Jadi lebih mudah, teman-teman ya, lebih mudah kita melakukan penyemprotan kalau bibitnya kita potong panjang, itu lebih mudah dan lebih aman, teman-teman. Jadi untuk tujuannya agar mengurangi resiko kerusakan pada tanaman singkong atau tunas-tunas muda yang baru tumbuh ketika kita sedang melakukan penanggulangan gulma, teman-teman. Jadi inilah alasannya kenapa kita harus potong bibitnya 30 cm, teman-teman.
jadi ini teman-teman, kita lakukan pemotongannya seperti ini. Panjang ya, 30 cm. Jadi kita nyemprotnya enak, tidak terkena di tunasnya ini. Nah, resiko kerusakan pada tunas mudanya itu sangat kecil ya, karena kita nyemprotnya mungkin separuh, tingginya separuh ini. Nah, semprot separuh ini jadi nggak kena daun. Jadi aman teman-teman kalau kita potong panjang itu, seperti itu keunggulannya. Cuman memang bibitnya agak lebih banyak sedikit teman-teman ya. Apalagi yang suka nanam singkong dengan jarak tanam rapat itu lebih banyak lagi. Kalau saya jarak tanam yang kita gunakan itu 1 meter. Kadang-kadang 90 juga, itu tergantung kondisi lahan. Ya teman-teman ya, bagus, mantap pertumbuhannya nih. Tuh. Sing di syuting sukete kok. Syuting sukete. Oh, ngene sampean ki otomatis ku ya? Nggih, Mas. Weh, penak.